Hai hai hai. Jumpa lagi di channel Hot Celebrities. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya ya. Thank you. Keluarga selebritis Jude Meriska dan Roger Danuarta tengah berbahagia. Kehadiran putra pertama mereka, Baby Shaquille Kylie Danuarta pada 17 Juli 2020 melengkapi kebahagiaan pasangan muda ini. Sama seperti bayi-bayi seleb lainnya, pasangan selebriti ini juga melakukan pemotretan Baby Brown sang putra. Pemeran sinetron Catatan Hati Seorang Istri dan Sang Suami ini menunjukkan potret menggemaskan Shaquille Kylie Danuarta saat pemotretan newborn. Dalam pemotretan kali ini, Jude Meriska dan suami juga mengusung beragam konsep unik pada saat pemotretan. Sama-sama pencinta Star Wars, Baby Shaquille bergaya memegang lightsaber yang dipakai oleh ksatria Jedi. Tak hanya bertema Star Wars, putra pertama Jude Meriska ini juga tampil menawan saat bertema bak di angkasa. Potret-potret baby born Shaquille sukses bikin gemes para pengguna media sosial. Pasalnya, meski baru berusia 10 hari, baby Shaquille sudah mencuri perhatian lewat paras tampan dan imutnya. Penasaran seperti apa potretnya? Berikut liputan 6.com ulas 6 gaya pemotretan baby born Shaquille anak Jude Meriska. Pecinta film Star Wars, Jude Meriska dan Roger Danuarta mengusung tema Star Wars. 2. Mbak Kesatria Jedi, ini dia potret Baby Shaquille saat memegang lightsaber berwarna hijau. Sukses bikin gemes ya. 3. Tak hanya bertema Star Wars, bayi yang lahir pada 17 Juli 2020 ini terlihat gemes dengan pose tidur di bulan sabit. 4. Meski baru genap berusia 10 hari, Baby Shaquille sudah mencuri perhatian lewat paras tampan dan imutnya ya. 5. Dengan properti bintang-bintang, putra pertama Roger dan Jude Meriska sukses bikin gemes warganet. 6. Momen behind the scene pemotretan Baby Brown, Baby Shaquille terlihat tenang.